Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, salam sejahtera dan selamat malam semua. Saya Cikgu Aho dari Akademi YouTuber selaku moderator persiaran dari channel Cikgu Oja daripada SMK Seri Manjung. Persiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum memulakan kelas, saya ingin mengingatkan semua murid dan penonton yang ingin menghantar komen, isi sila menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Okay? Murid yang menyertai kelas tuition juga berpeluang untuk mengumpul kredit IU. Okay, kredit tersebut boleh tertebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat dalam katalog di portal Akademi YouTuber. Pastikan kamu menggunakan ID E-Didik Junior dan mendapatkan kod kelas yang dikongsi semasa kelas berlangsung. Demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruangan chat. Okay, saya perkenalkan guru-guru yang bersama saya pada hari ini dalam konti. Okay, sebelah saya merupakan presenter pada malam ini iaitu Cikgu Oja. Okay, sebelah Cikgu Oja adalah KP Matematik Tambahan Cikgu PJ. Okay, di bawah saya Cikgu Noor Azlin selaku host pada malam ini. Okay, sebelah Cikgu Tang merupakan pemerhati pada malam ini. Okay, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Oja. Semoga kelas kita pada kali ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua murid. Okay, sebelum saya serah kepada Cikgu Oja, okay, saya ingin mempersilakan Cikgu Tang untuk memberikan kod kredit yang pertama terlebih dahulu. Dipersilakan Cikgu Tang. Okay, thank you Cikgu Aho. So, ini adalah kod yang pertama. Kod yang pertama adalah A. Okay, kod yang pertama adalah A. Okay, thank you. Okay, terima kasih Cikgu Tang. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Oja. Tak on mic lagi Cikgu Oja? Mic tak on tu Cikgu Oja. Mic tak on lagi Cikgu Oja. Ada. Sorry. Okay dah? Nampak eh? Okay dah. Okay, so hi, assalamualaikum. Selamat petang kepada semua. Okay, so malam ini kita macam biasalah eh, waktu yang sama. Untuk form-form masih sama lagi waktu kita 9:30. Okay, kita akan belajar at max untuk form 4. Okay, so malam ini bersama saya lah. Okay, jadi untuk malam ini, okay, kita akan masuk bab baru untuk form 4 iaitu bab 8. Okay, so untuk bahagian pertama kita akan belajar tentang vektor. Okay, so kamu ada, okay, cuba komen dekat ruangan chat. Kamu dah belajar belum? Okay, bab ini kan? Saya rasa ramai yang dah masuk kan bab 8 ni. Okay, so untuk bahagian yang pertama, boleh komen kat bawah nanti cikgu baca. Okay, kita ada Nurhan, Khairul Fitri macam biasa. Hai Khairul Fitri, Hares. Okay, sudah belajar. Okay, good. Ni mesti lagi terror lah. Tak apa, kita ulang kaji je. Hai Sarah, anak murid saya. Hai Sarah, ajak kawan-kawan awak masuk. Senang hari Isnin depan cikgu tak payah pening dah. Nak ajar. Oops, tu pula. Okay, so hari ini masa satu kali kelas tu boleh teruskan nanti Isnin tu senang saja kan? Go through saja. Yeah. Okay, okay, sila. Teruskan. Apa tu? Khairul, saya resmi belum. Alah Khairul, awak kacang je, tak ada masalah ni. Okay, so mula-mula kita tengok dulu apa itu kuantiti vektor dan kuantiti skala. Okay, so kita ada dua bahagian lah untuk vektor ni. Apa dia kuantiti vektor?
Okay, so dekat sini mana pink saya ni? Ambil highlight sikit. Okay, quantity vector kita mesti mempunyai magnitude dan arah. Okay, manakala untuk quantity skala hanya mempunyai magnitude sahaja tanpa mempunyai arah. Okay, so kalau kamu ingatlah eh, kalau quantity vector mesti ada magnitude dan arah. Kalau quantity skala hanya ada magnitude sahaja tanpa ada arah. Okay, so ada juga situasi yang tidak mempunyai mempunyai vektor dan skala lah. Okay, maksudnya dia bukan kuantiti vektor, dia juga bukan kuantiti skala. Okay, so kat tepi ni cikgu bagi contoh lah eh, untuk kuantiti vektor, contoh daya, kuantiti skala, suhu, masa, luas, isi padu, tenaga. Okay, yang tak ada vektor dan skala, contoh tekanan dan kekonduksian logam. Okay, so dekat sini, okay, ada cikgu bagi jarak, lawan dengan sesaran, laju dengan had laju, jisim dengan berat. Okay, so kita tengok apakah perbezaan kuantiti-kuantiti ini. Okay, ha, hello Haran. Ha, hello, okay, hello. Okay, ada hai, persoalan tu ya. Tadi Husaini tanya, magnetik tu apa? Magnitude ni sebenarnya dia seperti arah tapi dia ada nilai. Ha, macam tu. Contoh arah tu dia tak ada nilai. Contoh ke arah barat, timur, barat, selatan yang kamu belajar dalam geografi tu. Ha, macam tu. Okay. Ke kanan, ke kiri. So dia ada arah. Ha, kalau magnitude ni dia seperti arah juga tapi dia mempunyai nilai. Okay. Ha, betul tak? Kalau ada tambahan lain, cikgu lain boleh tambah. Okay. Ha, macam tu ya. Biasanya magnitude ni dia mempunyai nilai lah. Dalam situasi tu dia ada bagi nilai. So kita boleh ambil dia sebagai magnitude. Nanti kita tengok contohnya. Ha, ya, yeah, Khairul Fitri dah bagi tahu dah. Magnitude ialah nilai. Ha, okay, bagus. Okay, so kita tengok. Okay, tadi cikgu tanya apakah beza kuantiti-kuantiti yang kat tepi tadi kan? Okay, so sebenarnya yang ini ada dalam buku teks kamu lah. Okay, kuantiti skala, contoh untuk jarak ni. Okay, maksud jarak ni lah jumlah pintasan, jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek dalam suatu gerakan. So contoh dekat tepi ni, sebuah kereta bergerak 40 km ke utara dan 30 meter ke timur. So jarak untuk perjalanan kereta ini kita akan tambahlah 40 campur 30. Okey. Boleh ya? Itu jarak. Okey, untuk sesaran dia terus direct eh. Sesaran ialah panjang tembiring garis lurus tu yang paling pendek. So kalau tadi untuk jarak tu dia ikut macam ni. Pergi ke utara lepas tu pergi ke timur. Untuk sesaran direct terus. Dari yang pertama ni, okey, yang pertama ni terus pergi ke tempat yang dia nak tuju tu. Okey, itu sesaran. So kita terus ambil jaraknya 50 km. Okey ya? Okey. Kemudian, alamak terconteng ni pula, tertindih. Sekejap eh, padam. Okey, kemudian kita tengok laju dengan had laju. Okey, so kalau kamu belajar fizik, sebenarnya vektor dah ada kan dalam tu kan? Siapa yang budak sains? Ah, cikgu Syuk lah. Cikgu sekolah lama saya. Hai cikgu Syuk. Sekolah lama saya tu. Okay ya? Okay, so kalau laju pula ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Hal laju pula kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okay, so contoh kat sini. Okay ya? Haziq bergerak dari titik A ke titik B dengan laju dan had laju yang sama iaitu 90 km sejam. Okey, kemudian dia patah balik, maksudnya yang tadi dia pergi dari A ke titik B. Sekarang bila dia patah balik, okey, nilainya sama cuma kita hanya kena tambah negatif sebab dia sudah berlawanan arah. Okey, Khairul Fitri, laju tiada arah, had laju ada arah. Ya, yeah, betul tu. Okey, thank you Fitri. Ha, tolong cikgu. Okey, kemudian untuk beza yang ketiga, okey, sekejap ya, padam yang ni. Okey, kemudian kita tengok pula untuk jisim dengan berat. Okey, so jisim dengan berat ni sebenarnya dia benda sama kan? Jisim pun sebenarnya berat, berat-berat lah. Okey, so beza dia dekat sini, contoh ya. Jisim seorang angkasawan semasa berada di bulan ialah 120 km. Beratnya 200 N. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? N ni simbol apa dia? N tu apa? Penuh. Penuh, nama penuh N tu apa? Siapa tahu? Ha, budak fizik mesti tahu ni. Ha, awak belajar dalam sains kan? Ha, cuba komen kat bawah. Nak tahu. Tahu tak? Unit apa tu? Unit ni.
NN. N tu apa? Nama penuh dia. Nenek. Aduh, haras ni. Okay, Newton. Okay, ya. So untuk jisim seseorang angkasawan tu dekat bulan 120 km, beratnya 200 N. Okay, manakala bila dia berada di bumi, tengok-tengok ya, berat dia, jisim dia masih 120 tapi berat dia dah berubah jadi 1200 N. So maksudnya dekat sini, jisim ni dia tidak berubah mengikut lokasi. Okay, dia tak kisahlah kamu duduk di bulan ke di bumi ke, dia sama jisim dia. Tapi berat nilainya tetap, cuma dia bergantung kepada daya graviti suatu lokasi. Okey, boleh ya? Nah, ini tak ada apa ni, nanti kita kira-kira je. Haras buat lawak pula nenek. Ya, betul Cikgu Syuk. Cikgu Syuk, cikgu apa ni, fizik tu. Boleh belajar dengan channel dia. Okey, so yang pertama kita tengok. Okey, bagaimana kita nak tentukan daripada situasi ini sama ada kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. Okay, so cikgu ringkaskan kat sini lah. Kuantiti vektor, cikgu wakilkan KV. Kuantiti skala, cikgu wakilkan KS. Okay, so kita buat yang pertama. Okay, siapa tahu jawapan yang pertama? Situasi yang pertama, suhu badan manusia 37 darjah Celsius. Okay, apa jawapan pertama? Khairul Fitri kata skala. Yang lain? Cuba bagi jawapan. KV ke KS? Tak payah tulis panjang, tak apa. Tulis KV ke KS? Haris pun kata KS. Okey, kita tengok eh. Ya, betul. Kenapa kuantiti skala? Sebab dekat sini kita hanya ada magnitude sahaja. Dia tak ada arah kan? Suhu tadi kan dia tak ada arah. So hanya kuantiti skala. Okey, yang kedua. B. Ya, Alia. KS. Okey, B. Cuba komen jawapan B. Khairul. Ni cikgu ambil sempena nama Khairul Fitri. Boleh ya? Khairul menunggang motor dengan, alamat salah eja pula dengan ni. Okay, dengan laju yang rendah. Okay, apa ni? Siapa tahu? Skala, usai ni skala. Ya, skala ada dua. Oh, skalar. Okay, B skala. Oh. Haris kata skala. Fitri kata skala. Nurhan kata skala. Okay, betul ke? Kamu ada magnitude tak kat situ? Check. Haras pun kata skala. Ada tak nilai yang cikgu bagi tahu kat situ? Ada tak cikgu bagi tahu nilai? Tak ada kan? Kalau tak ada nilai, arah pun tak ada, boleh ke jadi kuantiti vektor atau skala? Tak. Jadi yang ini sebenarnya dua-dua bukan. Kamu kena tipu lah kat sini kan? Tak. Dia dua-dua. Dia tak boleh jadi kuantiti vektor dan juga tak boleh jadi kuantiti skala. Dua-dua tak boleh. Ya, Haras, dua-dua tak boleh. Okey, yang cikgu ketiga. Cikgu nak perangkap put. Nak perangkap mereka. Betul-betul saja. Nak tengok dia orang faham tak magnitude dengan arah tadi. Okey, C. C. Kereta mainan ala Khairul Fitri. Main-main lah. Janganlah marah. Okey. Okey, C vector. Okey, kita ada nilai. Ya, betul. Kita ada nilai 0.5. Lepas tu kita ada arah ke barat ini. Okay, so yang ni of course lah kuantiti vektor. Okay, betul. Nurhan, Khairul Fitri, yes, Haris. Okay, ya, yang terakhir, Aditya. Aditya membaling bola dengan daya yang kuat ke arah kiri. Okay, ini apa pula? Okay, kita tengok jawapan dia. Dua-dua bukan. Kita tak ada nilai. Tapi kita ada arah kan? Nampak ni? Kita tak ada magnitude. Okay, tak ada magnitude. Tapi kita ada arah ke kiri. Okay, kenapa cikgu tak ambil skala? Kenapa cikgu tak ambil skala? Tak boleh ya, sebab skala dia mesti ada magnitude. Sekarang magnitude tak ada, so dia bukan kuantiti skala. Tapi boleh ke dia jadi kuantiti vektor? Tak boleh juga sebab dia tak ada magnitude. So maksudnya dekat sini soalan D, dia tak boleh dua-dua. Jadi kesimpulannya, vektor ni nak tak nak, dia mesti ada apa? Siapa boleh simpulkan daripada yang cikgu bagi situasi empat ni? Apa yang kamu boleh simpulkan tentang vektor? Apa dia? Skala mesti ada magnitude. Ya, betul Khairul Fitri. Okey, jadi daripada yang situasi yang cikgu bagi ni, okey, maksudnya vektor nak tak nak, dia mesti ada magnitude yang utama. Walaupun dia ada arah tapi dia tak ada nilai magnitude, jadi dia tak boleh jadi
vector. Okey, boleh ya? Okey, boleh ya? Okey, sekarang kita tengok pula apakah yang diwakilkan dengan vector ni. Okey, biasa vector, kalau yang dah belajar dia tahulah eh. Okey, kita akan wakilkan dengan tembiring garis berarah. Okey, tembiring ni kamu dah belajar bab 7. Tembiring ialah suatu garisan. Okey, kita tengok ya. Okey, titik yang pertama tadi titik mula kita panggil titik awal. Okey, yang pertama titik awal. Okey, yang kedua di hujung ataupun titik akhir kita panggil apa? Siapa tahu? Kalau yang depan titik awal, titik yang hujung siapa tahu? Siapa yang dah belajar mesti tahu. Nah, Haris, tadi kata dah belajar kat sekolah kan? Apa nama titik di hujung sekali? Macam mana nak bolkan huruf? Ah, kalau nak bold exam tak boleh. Ha, nanti kita cikgu tunjuk tata cara tulis dulu. Titik akhir salah. Bukan titik akhir. Ha, dia tak sebenarnya A tu titik awal, B tu titik akhir. Oh, ada satu istilah dia. Ha, siapa yang siapa tahu? Siapa yang boleh dapat? Siapa tahu? Ha, teka, teka. A, B tu terpekat in. Betul lah. Titik hujung salah. Akhir salah, titik hujung salah. Final point. Sama lah titik hujung. Dalam English je harap. Salah. Okay. Apa dia? Ya, betul Haris. Titik terminal. Dia macam naik flight tau. Okay, titik awal tu dari flight tu, airport tu. Nak landing tu titik terminal. Flight kat situ. Dekat airport tu. Okay, boleh ya? Okay, lepas tu masa awak buat tembiring garis tu, kita kena buat anak panah. Okay, anak panah tu akan menentukan arah vektor. Okay, so kalau anak panah kamu kot sini, kot belakang ni, jadi vektor kamu arah ke belakang lah. Okay, kalau yang daripada asal ke sana, bila soalan tu sebut nombor yang negatif apa, so kamu kena pusing dia punya anak panah. Dia berlawanan. Okay, jadi anak panah tu akan menentukan arah vektor kamu. Okay, lepas tu dari titik awal A tu kepada titik terminal B. Okay, so panjang tu akan menentukan magnitude vektor kamu. Okay, ini dia punya maksud-maksud untuk tembiring garis berarah lah. Cara nak mewakilkan vektor. Okay, kemudian, okay tadi kamu duk bincang cikgu nampak bola apalah semua tu kan. Inilah tanda-tanda vektor. Okay, so jadi masa exam janganlah pi gatai pakai yang ni. Yang ini kamu satu kerja pula dia buat A, buat pekat. Aduh, tak payah. Janganlah pakai yang simbol yang cikgu buat ni lah. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya tata tanda vektor atau cara nak tulis vektor dia ada 4 cara lah. Okay, yang biasa kita pakai yang pertama dengan yang ketiga. Okay, yang kedua dengan yang keempat ni janganlah pakai. Kalau kamu guna komputer okey, sebab kita ada boleh bold tu kan, yang tulisan tu. Bolehlah pakai yang tu. Okey, jadi masa nak menulis dalam perkertas tu janganlah pakai yang tu. Biasa kita pakai yang A yang ada ombak kat bawah tu. Ombak ni kita panggil kalau saya tak silap lah cikgu tilda kan. Saya panggil ombak aje. Tilda kan, simbol masuk yang macam ni kan. Dia A bubuh tilda kat bawah. Betul kan? Tilda. Okey, lepas tu kalau tak nak guna huruf kecil, kita pakai huruf besar. A, B. So buat anak panah ke atas. Mesti buat anak panah ke atas. Okey? Boleh ya? Ya, betul Haris. Haris dah belajar tilda. Gedik. Boleh lah Haris guna yang gedik. Gedik. Boleh lah tu. Okey, sorry. Okey, jadi ini cara nak tulis vektor. Okey, di tepi dia bila ada apa ni palang, pagar macam ni. Okey, sama je. Dalam dia sama je. Ini maksudnya magnitude. Sebab ada soalan cari, dia buat macam tu. A, B ada panah ke atas. Apa benda ni? Ini maksudnya dia suruh awak cari nilai lah. Nilai tu maksudnya dia suruh cari magnitude. Okey, kenapa dia letak, apa dah ni nama dia? Lupa dah cikgu. Modulus kan? Okey, kita letak modulus sebab kamu tak boleh ada jawapan dalam negatif. Okey, gedik itu bukan untuk set ke? Betul juga. Gedik yang ni. Ingat ya perkataan Cikgu Nur Azlin, gedik sebab berapa dulu tu? Set semalam. Betul. Itulah Khairul Fitri tu. Dia ingat lagi tu. Gedik tu bukan untuk set ke? Betul tu. Maksudnya Cikgu Nur Azlin ajar masih kamu ingat. Lekat dalam kepala lah tu. Okay ya. Okay, next. Okay. Alamak, saya lupa nak share kod ni. Sekejap ya, saya back sekejap.
Sekejap ya, saya nak on. So sementara waktu saya ambil peluang, saya berikan kod yang kedua dulu. Boleh. Okey, kod yang kedua adalah 4. Ini adalah kod yang kedua. Okey, kod yang kedua adalah 4 ya. Okey. Ya, teruskan okay. Cikgu Oja. Okey, boleh. Okay, dapat? Okey. Ha, nampak tak skrin saya? Okey, very good. Ha, nampak, nampak. Ha, okey, oh, dekat okay. Atas okay. Ha, macam biasalah kita ada. Kamu boleh, cikgu tak paksalah. Siapa yang nak cuba sendiri, ha, masuk dekat kelas point, kodnya. Ha, ni. Siapa 179-10. Ya, siapa nak join lah eh. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, boleh tengok je dalam kelas ni. Okey, siapa nak cuba kita buat malam ni, ha, boleh masuk ya. Ha, boleh tengok dekat atas tu, 17910. Okey, ha, kamu dah biasa kan masuk ni kelas point kan? Okey. Saya tak faham. Biasa dah. Ais, tersekat hari tu. Aduh, sabar je lah ya. Harus ni buat lawak ni. Lepas hari tu Rabu kan Cikgu PJ punya tersekat kan? Oh, itulah. Alah, ni ha, ada seorang dah masuk dah. Nampak seorang dah masuk dah. Ha. Okey, kita tengok ya. Ada yang dah masuk dah? Ah, dia dah masuk dah. Ha, kain fitri. Ha, boleh buat kain fitri. Okey. Makin lama saya belajar mek, makin kurang bumbunya. Haras kata. Saya tak faham lah cikgu. Semakin lama saya belajar mek, semakin kurang bumbunya. Ayat tu saja usik cikgu tu Haras ni. Sudah jadi huruf, bukan jadi nombor. Nanti Haras nanti masuk universiti lagi. Masuk universiti tak jumpa. Ah, tak jumpa langsung. Ah, betul. Ada exam ni mana nombornya tak ada. Ha. Tak ada dah nombor. Okey, apa Nurhan? Nurhan. Ah, ya. Yeah. Boleh tak pakai drawing. Pencil je lukis? Ha, saya nak buat drawing pada sekejap. Pada slide tu. Boleh ke? Boleh saya rasa kan? Try. Okey. Kamu buat ya. Cikgu buat kat sini. Okey. Sekarang kita akan lukiskan daripada cikgu terangkan apa tembelek garis untuk vektor tadi. Okey. Sekarang kita akan lukis. Okey. Ini yang asal ya. Vektor bagi A ni ada tilda kat bawah ni. Tak nampak ni. Okey, ini asal. Sekarang dia suruh kita lukis untuk 3 kali vektor A. Ha, macam itulah kalau kita terang balik kan. Okey, so kamu nak lukis, kamu tengok je lah macam ni. Senang je ni. 1, 2, 3. 1, 2 kan? Kuat atas kan? Ha, macam itulah. Okey, banyak cara sebenarnya. Okey, nak lukis kat mana? Ha, mana-mana pun boleh. Okey, contoh cikgu ambil kat sini. Okey, dia 3 kali kan? 1, 2, 3, 1, 2. So, start sini. Alamak, cikgu tak ada pakai pembaris eh. Sekali kita nak 3 kali. Okay, naik lagi. Ha, naik lagi. Okey, kedua. Ha, naik lagi sampai sini. Ha, kalau kamu pakai pembaris cantik je garis. Ha, jadi kita tak ada negatif kat depan kan. So anak panah masih sama seperti soalan. So inilah 3 vektor bagi A. Ha, macam tu. Ha, okey, boleh cuba ya. Siapa yang ni cikgu nampak ada yang dah masuk ni. Nampak orang dah. Okey. Siapa yang masuk tu buat je. Ha, okey, tak apa. Okey, nanti kita tengok jawapan dia orang. Okey, kemudian kita buat B. Okey, so A dah settle. Okey, soalan B sama juga vektor A cuma ada negatif. So bila ada negatif maksudnya anak panah ni kita kena tukar. Okey, dia punya tu sama je. Okey, anak panah tadi ke atas sekarang kita terbalik ke bawah. So kita letak je negatif vektor A. Okey, macam tu. Okey, kemudian C. Negatif 2A. Okey, negatif juga maksudnya ke bawah anak panah dan kita bergerak sebanyak 2 kali. So ambillah mana-mana ya. Okey, 1. Okey, lepas tu turun bawah 2, 3. Alamak, tertindih kat sini bolehlah. Okey, tarik lagi. Ha, sambung je guna pembaris ni. Cikgu tak pakai pembaris. Okey, so buat anak panah ke bawah sebab negatif. Jadi letak je kat atas negatif 2 vektor A. Okey, boleh? Okey, kemudian yang keempat setengah. Ha, setengah macam mana? Ambil jelah setengah. Contoh tadi sepatutnya dia penuh sampai sini kan? Okey, so kita ambil setengah lah. Okey, contoh kita ambil dari sini kat sini lah. Contoh macam tu lah. Cikgu tak pakai pembaris eh. So, positif jadi anak panah ke atas. Okey, jadi ni pun setengah vektor A. Okey, boleh? Kita tengok ada tak dia orang dah jawab belum. Nah, tak ada orang hantar lagi ni. Ha, tak ada nak lukis ke apa? Slide drawing. Tak dapat kot. Ke belum lagi tu? Belum hantar kot. Tadi ada yang kata boleh. Ya, belum buat lagi kot. Nohan tadi ada respon kata boleh cikgu dia kata. Mungkin dia tak hantar. Boleh kan? Sebab
Sebab tu saya ambil slide drawing, nak suruh pakai by hand je. Ha, pakai tangan je tarik. Ha, terlajak sikit-sikit tu tak apalah sebab kamu pakai telefon kan. Ada tak? Ha, tak ada yang hantar ni. 3 minit dah kat sini. Lepas dia siap, dia perlu tekan submit dulu. Baru boleh masuk. Betul? Kalau saya pergi ataupun next. Saya pergi next lah kan? Oh, ada dah seorang hantar. Oh, ni ada dah seorang hantar. Kita tengok ada Aras. Ada. Oh, tu dia. Ini apa Aras? Aras ni lawak sekarang ni. Dah pandai ni. Termasuk Maharaja lawak ni. Okay. Ah, okay. Okay, so negatif lah. Betul lah tu. Okay, setengah ni boleh lah. Yang ni apa ni? Ni apa ni? Ni satu ke dua ni? Dua ni. Silap ni eh. Dua kali kan. Aduh. Ni ke bawah ni dua kali boleh lah. Ni tertinggal satu lagi Haras. Untuk tiga dia tak buat. Ha, atas komputer boleh lah. Tak apa, janji kamu faham. Okay, ada lagi tak? Okay, tengok next. Okay, ada. Ni Khairulfitri punya. Khairulfitri. Okay, Khairulfitri. 3A, C, 2. Okay, betul lah tu. Janji kamu faham. Cikgu pun susah ya kalau jadi kamu ni nak lukis ni. Nak lukis pun susah. Betul-betul. Tapi okey lah, boleh lah dia faham lah ni kan. At least cuba kan. Yeah, yeah. Asalkan boleh nampak tu. Cara betul, tapi bilangan tu betul. Garis tak lulus tak apa. Tapi ingat eh, kalau dalam exam pakai pembaris. Kalau tak pakai pembaris sendiri lah. Jangan pakai pembaris. Nanti pakai pembaris eh, cikgu tak pakai tu. Okey, ini siapa ni? Nurhan. Okey, Nurhan. Sempat dia tukar colour. Okey. 3A. 1, 2, 3. Yang penting saya lari. Ni macam tak cukup ya. 1, 2, 3. 1, 2. Ni Nurhan ni satu lagi. Mungkin dia sebab dia terbelok-belok dah ni. Tak cukup ni. Okey, yang 2A ni patutnya kat sini ni. Boleh lah. Okey, yang ni pun boleh lah. Ni tak nampak anak panah. Nurhan ni yang 2A tak ada anak panah. Untuk negatif A pun anak panah tak nampak. Setengah ni tak faham. Apa jadi tu? Okay, yang keempat Haris. Haris cantik dia pakai apa tak tahu ni. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, betul. Okay, ni negatif ke bawah. Okay, good. Yang cantik sikit Haris lah. Nampaklah bendanya. Okay, dah ya? Ada lagi ke? Okay, ni Durga. Durga. Okay, Durga pun tertinggal untuk 3A ya. Tak buat untuk 3A. Okay, ini macam salah je untuk 2A ni. Dah terlajak. Dia kat sini 3 dah. Dia tinggi dia 2 je ni. Ni salah dah Durga ya. Okay, yang ini pun macam salah dah ni setengah ni. Okay. Okay, ada lagi. Habis dah. Ini tak ada nama, titik je. Dia hantar tapi tak ada nama titik. Tak tahulah siapa nama ni. Okay, bolehlah tu. So, kamu fahamlah. Cara nak melukis. Okay. Sekarang kita tengok. Kita kata zaman sekarang ada pembaris online tapi ni kelas point ni tak ada lagi ya. Tak ada lagi ke pedek tu tak ada lah. Cikgu yang nak mengajar tu ada je. Cikgu ada tapi murid yang nak respon tu tak ada ya. Ya. Kalau lah zaman sekarang ada je Khairulfitri. Okey. Sekarang kita masuk pula untuk sifat-sifat pendaraban skala dan vektor. Okey, pendaraban vektor dengan skala. Okay, so kita tulis K tu ialah K tu pemalar lah. Suatu yang ada nombor tepi tu dengan vektor. Kalau K tu bernilai lebih kecil daripada kosong, maksudnya ini negatif lah. Okay, dia akan, arah dia akan bertentangan dengan vektor A tu. Okay, dan magnitude tak ada masalah, dia darab je. Negatif dia tak kacau sebab kita magnitude kita dah letak modulus tu. Okay, jika K pemalar itu sama dengan kosong, magnitude dia kosong lah. Okay, dan arah dia tu dia jadi tidak tertakrif. Okay, kemudian yang ketiga untuk pemalar K tu lebih besar daripada kosong. Ini untuk yang positif. Okay, dan pemalar tu bila darab dengan magnitude dia samalah darab je. Okay, dan arah dia akan samalah dengan arah vektor A tu. Okay, maksudnya dekat sini senang ceritanya. Kalau positif, arah sama. Kalau negatif, arah bertentangan. Macam tu je lah cerita dia. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula beberapa jenis vektor. Okay, siapa tahu dekat sini ada berapa jenis vektor yang kamu belajar? Okay, siapa boleh komen? Ada berapa jenis vektor?
Agak-agaklah tembak je kalau tak belajar lagi. Okey, cikgu ajar sementara tunggu mereka bagi respon, kita pergi kelas dulu boleh? Ah, cikgu rehat, cikgu ajar boleh rehat dulu. Okey. Jadi bagi jawapan fikirkan dulu jenis-jenis vektor. Kita balik semula lagi nanti ya. Okey. Okey. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama kami. Okey, saya jemput Cikgu Tang untuk bagi kod kredit yang ketiga terlebih dahulu. Persilakan Cikgu Tang. Okey, ya, kod yang ketiga adalah 8. Okey, kod yang ketiga adalah 8. Okey, thank you. Okey, thank you Cikgu Tang. Okey, Cikgu Oja boleh teruskan kelas kita? Okey, dah ya. Okey. Saya punya YouTube ni lambat pula. Okey. Okey, so saya nampak dah dekat situ Fitri bagi vektor positif, vektor negatif, vektor sifar. Okey, ada satu yang kamu tertinggal. Okey, kita tengok eh. Ha, betul lah tu yang kamu bagi tu. Ha? Eh? Vektor positif, cuma vektor positif tu macam tak pernah dengar je. Okay, tengok eh. Okay, yang pertama kita kenal vektor sifar. Okay, tadi saya nampak ada tak tulis vektor sifar? Ada. Khairul Fitri bagi vektor sifar. Ada. Okay, apa dia vektor sifar? Okay, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitud dia sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Okay, so cara nak tulis dia macam ni lah. Kamu letak sifar tu, letak bubuh tilda kat bawah macam tu. Okay, itu vektor sifar. Okay, yang kedua, vektor sama. Ha, ada tak kat situ? Kamu tak tulis kan? Ha, okay. So yang kedua kita panggil vektor yang sama. Vektor sama tu maksud dia magnitude dengan arah dia adalah sama. Okay. So contoh dekat sini vektor AB dengan vektor CD, nilai dan arah dia sama. So kita boleh letak sekali, maksudnya vektor AB sama dengan vektor CD. Itu kita panggil vektor yang sama. Okay. Yang ketiga. Okey, tadi ramai tengok tulis vektor negatif kan? Okey, betul. Vektor negatif pula vektor yang mempunyai magnitude yang sama tapi arah yang berlainan. Okey, yang tadilah yang K bila negatif dia berlawanan arah. Okey, magnitude dia sama. Okey, so kita boleh tulis macam ni ya. Maksudnya macam tadilah kan yang cikgu bagi contoh tadi. A pergi ke B yang 90 km sejam kan? Bila dia patah balik jarak dia masih sama kan? So tapi arah dia dah berlawanan. So kita letak negatif BA macam tu. Okey ya? Okey, kemudian yang keempat, okey, vektor selari. Ha, okey betul, pandai. Mesti pergi cari dulu ni apa vektor tu. Okey, jadi vektor selari pula, jika dua vektor adalah selari, maka satu vektor ialah hasil darab skala dengan vektor yang satu lagi. Okey, ini kamu kena tengok lebih mendalam eh, sebab vektor selari ni selalulah ditanya tentang pembuktian. Okey, so yang biasa kita tengok ialah jika vektor A dan vektor B selari, maksudnya vektor A sama dengan KB. K ni ialah pemalar lah. Okey, maksudnya A dengan B tu ada sama dan ada suatu pemalar dekat tepi B tu, vektor B tu. Okey, nanti kita tengok contoh nanti. Okey, B pula, jika vektor A dan vektor B tidak selari dan bukan sifar. Okey, ni kena ingat dia punya ayat ni. Okey, biasa dalam soalan ada dia sebut eh. Jika vektor berikut ialah tidak selari dan bukan sifar, cari nilai bla 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 macam tu. Ha, ni penting eh. Ha, tidak selari dan bukan sifar, maksudnya vektor pemalar untuk A ni cikgu wakilkan pemalar dia H, untuk B pemalar dia K. Jadi pemalar antara vektor A dan vektor B tu dia sama dan sama dengan sifar. Okey? Ha, nanti kita akan tengok contohnya. Ha, thank you Hara. Hara dah bagi dah tu. Okey, kemudian ha, kita tengok eh contoh untuk latihan pertama. Yang tadi kita akan tengok lebih detail lagi tentang vektor-vektor tu. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, merahlah eh.
Okey, diberi bahawa A, B, C, D ialah sebuah segi empat selari. Nyatakan vektor yang serupa. Okey, so serupa maksudnya saya nak vektor yang sama. Okey, yang contoh yang kedua tadi ya. Bukan contoh. Jenis yang kedua tadi kita nak vektor yang sama. Okey, so tengok dekat sini. Saya nak vektor A, B. Okey, mana A, B? Kamu tengok lah. Bacaan dia tu penting untuk tentukan arah dulu. So A, B. Jadi maksudnya A ke B, anak panah ke bawah. Siapa sama dengan AB? Okey, nampak tak? Ah, ya, yeah, Haras. Betul. AB sama dengan DC. Mana DC? Betul ke? Ah, betul. Okey, ya. Eh? Ah, dia samalah kat sini. Ah, senang je. Okey, so bubuh DC bubuh je macam ni. Pemalas tak perlu tulis, eh, Haras. Kita hanya nak tahu dia mana sama je. Okey, kemudian AD. AD sama dengan siapa? Mana? AD sama dengan BC. AD, yeah, betul. AD sama dengan BC. Okay, so BC kat sini. Buah nak panah ya. Okay, BE. Mana? BE. Asyik Khairul Fitri je. Mana yang lain? Okay, yang ni tak boleh Kak Lin. Saya tak letak untuk kelas point. Untuk soalan berikutnya sebab ini tak mencabar. Bagi diorang jawab nanti kat kelas point yang lain. Okay, untuk BE. Okay, BE sama dengan siapa? Okay, mana BE? BE sama dengan ED. Yes, betul. Okay. BE separuh kat sini, dia samalah arahnya ke arah atas untuk ED. Okay, good. Ha, ni senang je. Tak payah jawab dekat plus point. Nanti soalan berikutnya. Okay, boleh faham ya? Contoh yang pertama. Okay, yang kedua. Kalau tadi kita guna perwakilan untuk vektor tadi, cikgu guna huruf besar. Sekarang kita nak guna huruf kecil pula. Okay, so dekat sini saya bagi heksagon sekata. Okay, heksagon sekata maksudnya semua sisinya adalah sama panjang. Okay, so diberi bahawa PQ, okay, maklumat biasa dia tak akan tulis pada kamu, eh. Kamu kena tulis sendiri pada gambar rajah tu. Okay, jadi diberi vektor PQ. Okay, bila dapat macam tu, bubuh anak panah siap-siap. Okay, PQ diwakilkan vektor hash. Okay, PU. Okay, PU maksudnya ke bawah. Okay, diwakilkan huruf K. QR. Okay, di mana QR? Okay, QR maksudnya serong kot sini, kita pakai huruf M. Okay, itu maklumat yang dia bagi. Okay, cari vektor-vektor di bawah, gunakan sebutan HKM. Maksudnya kamu tak boleh seperti tadilah guna huruf besar tadi kan. Sekarang dia suruh wakilkan HK dan M sahaja. Okay, so tengok yang pertama. Cikgu pakai highlight lah, nampak sikit ya. Okay. Kita nak cari vektor UR. Okay, di mana UR? Okay, UR. UR, yes. UR. Macam tu kan? So anak panah ke situ. Okay, so apa jawapan yang kita boleh ambil? Ya, betul Khairul Fitri. Dua hash. Okay, kenapa dua hash? Sekejap. Pen. Okay, sebab sekali ni untuk hash, sampai sini hash sekali, satu lagi kat sini pula. Jadi kita ada dua hash. Macam tu. Okay, good. Okay, then B, UT. Mana UT? Okay, UT ke bawah. Mana yang serong? Okay, so kamu boleh ambil K ke M? Tengok anak panah dia. Kalau K, dia serong kat situ. Kalau M, dia serong kat sini. Hash pula dia straight. Ini hash. Yang ini K, yang ini M. Jadi untuk serong ke arah sini, so jawapan dia UT ni sama dengan M. Okay, so sini letak M. Okay, yang cikgu tulis buruk-buruk lah, tak apalah, jangan faham ya. Okay, next. SR. Okay, di mana SR? Okay, so SR ke atas. Okay, so nak serong ke atas ambil yang ni lah kan. So nilai K kan. Tapi mesti letak apa? Okay, tengok anak panah ya. K ni dia anak panah ke bawah. Sekarang dia sama, magnitude dia sama dengan K yang pertama kat atas ni, tapi arah dia dah berlawanan. So kita kena letak negatif. Jadi yang bawah ni negatif vektor K. Okay, bagus Fitri. Okay, yang lain cikgu harap faham ya. Jangan duduk diam je. Tak apa, tanya je. Okay, ya, yeah, betul. Negatif sebab berlawanan arah. Okay, good. Okay, so ini yang paling basic lah untuk vektor kan. Kamu tentukan di mana kedudukan dia tu. Okay, next. Latihan yang ketiga. Kuat apa dah? Okay, sempat kot. Okay, sekarang benda yang sama. Sekarang saya guna pula heksagon. Okay, diberi AB. Okay, AB dibagi dah. Sini untuk U,
BC untuk V. Okey, ungkapkan dalam sebutan you dan we ataulah mana-mana salah satulah. Okey, so ED. Mana ED? Okey, ambil highlight, senang sikit. Okey, ED. So kat sini. ED, anak panah tu penting untuk tentukan ke mana dia punya nilai tu. Okey, ED, mana jawapan? Siapa tahu apa jawapan untuk ED? ED ni sama dengan siapa? Kalau cikgu nak tulis huruf lah ED ni dia sama dengan kat sini lah. Kan arah dia sama, magnitude dia pun sama. Kamu kena check magnitude dan arah dia tu sama. Magnitude tu maksudnya nilai panjang dia lah. Dia sama. So ED ni sebenarnya dia sama dengan AB. Tapi kita bukan nak dalam jawapan AB macam ni. Kita nak dalam sebutan U ataupun V. So dia sebenarnya sama dengan U. Okay, boleh ya? Ya betul Khairul Fitri. Okay, B. Ni berbual huruf lah senang. A, B, C, D. Okay, soalan B. EF. Okay, mana EF? EF, okay. EF. Allah, sengit pula dah. EF ke bawah. Okay, mana yang sama dengan EF? U ke V? Okay, so dia sama dengan C, C, B. Tapi, okay, dia berlawanan arah C, B ni. Dia sepatutnya BC kan, dia ke atas kan. Jadi kena letak negatif. Okey, kalau nak letak negatif, letak BC lah. Dia berlawanan arah BC. Okey, so huruf dia ialah V. Okey, good. Okey, saya nampak dah ada yang tulis. Lajunya sampai ke bawah dah. Okey, tak apa. Okey, soalan C, AD. Okey, AD sama dengan apa? Mana AD? Saya tak nampak AD. CF dah. AD, AD. Khairul Fitri bagi CF dah. Okay. AD mana? AD. Okay. AD. So A hingga D. Terus naik dua kali jump. Maksudnya ini yang pertama sekali. Ke atas lagi sekali. So yang straight ini kita ialah V. Jadi V dua kali. So yang ini iaitu dua V. Okay. Boleh ya? Okay. Next. Betul. AD ialah sama dengan dua vektor V. Okey, yang keempat CF. Tadi saya nampak dah. CF ialah negatif 2U. Okey, betul. Mana CF? CF. Okey, so dua kali bergerak sekali. Dua kali dan arah dia ke belakang. Tadi dekat sini dia anak panah ke depan. Sekarang dia ke belakang lah. Jadi kita guna simbol U dua kali untuk vector U tapi negatif. Sebab dia berlawanan arah. Okey, boleh ya? Saya nampak dah kamu dah jawab kat situ. Okey, yang lain cikgu harap boleh. Cikgu nampak Khairul Fitri dengan siapa ni? Haris je yang jawab ni. Okey, yang lain boleh ya? Okey. Kemudian latihan yang keempat. Cikgu up sikit. Tadi macam senang kan? Ini mana saya punya ni tak boleh jawab. Cikgu Ega. Okey, tak apa. Okey, sila. Cikgu Ega, soalan yang tadi. B itu. Yang B mana? Itu negatif V. Mana-mana? Soalan tadi. Nombor tiga, latihan tiga. EF. EF. Ya, negatif V. Negatif V. Negatif BC. Ya. Yeah. Oh, negatif. Jawapan dia negatif V. Yes. Sorry, tertinggal. Betul. Sebab EF. EF. Yang ini EF ke bawah kan? Yang ini betul. Ke atas. Betul. Negatif V. Okay, thank you. Okay, Cik Tang nak bagi kod yang ke seterusnya ke? Boleh. Saya ambil peluang. Saya bagi kod yang keempat. Okay, kod yang keempat adalah 4. Okay, kod yang keempat adalah okay, thank you. Okay, thank you Cik Tang. Okay, dah? Okay, boleh teruskan? Cikgu Oja. Macam serius pula tajuk malam ni kan. Berdebor saya. Walaupun lukis-lukis kan. Okay, saya harap kamu faham ya. Tak faham tak apa. Cikgu sebenarnya dah buat video siap-siap dah. Nanti boleh pergi channel cikgu. Okay, so kita tengok pula latihan yang keempat. Tadi macam senang je kan. Tengok arah magnetik lepas tu tentukan U macam tu kan. Sekarang kamu kena kira-kira sikit. Okay, diberi garis lurus BP. Tengok mana BP. Harap nampak ya gambar ni. Okey, bersilang dengan garis lurus OQ. Ini cerita dia je pada titik R. Diberi OP. OP disebah kepada PA sama dengan 1, 2. So OP ni disebah dia 1. PA ialah
2. Ha, dia punya nisbah lah. Okey, diberi AB. Ini maklumat-maklumat dia lah eh. AB sama dengan 2AQ. Ha, AB maksudnya ke atas ni. Okey, AB ni adalah 2 kali ganda AQ. Okey, ada makna dia tu. Okey, diberi OP. Ha, ni OP sini ialah 3 vektor X. Dan AB tadi ialah 9 vektor Y. Okey. So soalan yang pertama kita akan ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y lah. Okey. Jadi yang pertama kita nak cari vektor bagi OA. Okey. Dia ada banyak cara eh. Okey. Boleh guna cara mana yang kamu faham. Okey. Cikgu tunjuk cara yang pertama dulu. Okey. Apa tu Nurhal? Oh Nurhal dah dapat dah. Laju. Okey. Ha, ada yang silap tu. Okey, tak semuanya betul ya. Okey, kita tengok eh untuk OA. Okey, OA di mana? OA ialah dekat sini kan. Ha, kamu nak cari OA kat sini, kita ada tadi OP. Jadi OA ni sebenarnya dia samalah OA ni dari sini, mana highlight, ambil highlight jap. Eh. Ha, sekejap ya. Cik ambil highlight. Okey, highlight merah pula tak nampak. Okey, OA. Ha, kat sini. Jadi OA tu sebenarnya dia OP, arah OP ditambah dengan PA. Kan? Betul tak? OA ni ialah tambah OP dengan PA. Okey? Jadi OP kamu dah ada. Okey? OP diberi tadi iaitu 3 vektor X. Ha, boleh ganti. Tambah PA ni pula, okey mana PA tadi ialah 2 kali ganda daripada OP sebab ni kita bila kita darab silang, okey PA adalah 2 kali ganda OP, maklumat daripada nisbah ni tadi. Eh, ha, PA ni tadi. Maksudnya kita boleh ganti PA ni ialah 2 kali ganda OP. OP yang boleh tulis dululah 2 kali ganda arah OP. Okey, lepas tu kita gantilah. Okey. OP tadi yang kita dah ada iaitu 3X. Okey, ha ni kita darab so kita akan dapat 9 vektor X. Okey, ini yang pertama. Okey, cara yang pertama lah. Okey, ada cara yang kedua lagi cepat iaitu OA dia nisbah kepada OP. Maksudnya cikgu ambil keseluruhan daripada O pergi ke A keseluruhan. Cikgu nisbahkan kepada yang pendek ni OP. Okey, OA berapa nisbah dia? So yang daripada OP kita ada 1, PA kita ada 2. Jadi kalau cikgu nak pergi O kepada A terus, so 1 campur 2 dia adalah nisbah 3. Okay, OP pula ialah 1. Okay, boleh ya? Okay, kemudian kamu boleh cross darab silang, maksudnya OA adalah 3 kali ganda OP. Ha, macam itulah cara cepat dia. Jadi 3 OP dah ada. 3 vektor X. So terus dapat 9 vektor X. Ha, okay, cikgu dah nampak dah. Ramai dah jawab tu. Okay. Ha, okay, good. Okay, yang kedua. Ha, kita nak cari arah BQ pula. Okay, kita guna yang cepat lah. Kita guna kaedah. Mana-mana pun tak apa eh. Janji kamu dapat faham. Eh? Tadi cikgu nampak ada yang buat 4.5. Ya, betul. Ha, kita tengok eh. Mungkin ada yang tak faham. Okey, sekarang kita nak cari BQ. Ha, dekat sini. Okey. Tadi maklumat yang kita ada AB sama dengan berapa tadi? 2AQ. Kan? Okey, jadi daripada sini kita boleh buat macam mana eh? Kita buat nisbah lah senang eh. BQ okey, per dengan BA. Cikgu ambil keseluruhan eh. BQ ni yang pendek ni per dengan keseluruhan iaitu BA. Okey, sama dengan BQ ialah 1, BA ialah 2. Sebab tadi AB ni ialah 2 kali ganda AQ. 2AQ. So keseluruhan BA itulah 2. Okey, 1 campur 1 dapat 2. Jadi buat macam tadi kita cross. So 2BQ ataupun sekejap eh. Cikgu tak payah cross lah. Kita buat sekejap. Tak payah cross. Kita buat macam ni je. Okey, so BQ sama dengan yang ini cikgu terus buat naik ke atas. Jadi setengah BA. Okey? Ha, BA ada tak kita ada BA? Kita tak ada BA, kita ada
AB. AB diberi iaitu 9Y. So kalau cikgu nak BA macam mana? Ha, kalau kita ada AB sama dengan 9 vektor Y diberi tadi kan? Sekarang cikgu nak BA. So dia dah berlawanan arah kan? Jadi kamu kena letak negatif 9Y. So sini kita perlu letak 9Y. Okey, jadi kita dapatlah negatif 9/2Y. Atau tadi cikgu nampak negatif 4.5 vektor Y. Okey, betul lah tu. Okay, good. Ha, cikgu nampak dah ada jawab lah tu. Yes. Ha, faham lah tu. Okay, next. Soalan B. Ha, apa maksud yang pagar kat tepi tu? Ha, ni dia suruh cari apa sekarang? Okay, nak cari apa sekarang? Untuk soalan B. Siapa tahu nak cari apa sekarang ni? Diberi Y. Ha, ni maksud dia apa tadi? Yang ada palang ni. Ya, yeah, betul Fahidul Fitri. Ini adalah magnitude. So diberi magnitude Y ialah 3 unit. Cari BQ. Okay, BQ tadi kita dah cari soalan A tadi. So BQ tadi kita dapat negatif 9/2Y kan daripada soalan depan tadi. Okay, jadi maksudnya bila diletak, okay, magnitude macam ni, yang ini pun letak magnitude lah. Cuma Y ni kita akan ganti dengan, okay, Y kita akan ganti dengan 3 unit. So darab 3. Okey, bila ada modulus macam ni, negatif kita abaikan. Jadi kita akan dapat 27/2 unit. Ha, senang je bila dia suruh cari magnitude. Okey? Ha, ya Hares. Okey, nak cari magnitude saja. Kamu ganti je lah nilai. Okey, ingat eh, magnitude ni kita nak cari nilai yang tepat lah. Okey, dah settle. Okey, faham eh? Ya, betul. 27/2. Okay, next. Soalan yang kelima. Ha, okey. Tadi macam soalan exam jugalah. Ni slow sikit. Ha, senang sikit. Okey, Raja menunjukkan sebuah trapezium. Ha, ni senang je. Cikgu nak tengok jawapan kamu lah. Ha, cuba bagi jawapan ni. Ya, yeah, MNF. Faham. Okey, good. Cari ungkapan bagi MN. Ha, tengok anak panah betul-betul lah. Yang diberi dekat soalan ialah NM. Okey, NM. Sekarang soalan dia nak MN. Ha, jadi kena buat apa tu? Okey, ha, berapa? Negatif Y. Ya ke negatif Y? Haras, tengok betul-betul. Salah negatif Y. Okey, diberi KL. Ha, KL ni Y. KL ni untuk 2cm. Sekarang panjang yang di bawah ialah 6cm. 2 nak pergi 6, kamu gerak berapa kali tu? Darab 3 kan? Jadi Y pun kena darab 3 kali. Jadi jawapan dia 3 vektor Y. Tapi kena letak apa, Lokman? Ha, salah tu Lokman. Ada tertinggal benda. Kena letak apa ni? Ya, negatif. Sebab apa negatif? Tadi cikgu dah bagi tahu. Kita nak M pergi kepada N. Kalau dia nak N kepada M, ya betul 3Y. Sekarang kita nak yang ni. M kepada N. So hati-hati untuk simbol negatif tu. Ha, jangan silap lah sebab rugilah. Kamu dah betul jawapan, tiba-tiba tertinggal berat negatif tu. Ha, ya, terbalik betul tu. Okay, good. Okay, soalan yang keenam. Okay, yang ini boleh guna kelas point. Ha, boleh masuk kelas point. Ni ada 8 orang ni kan. Boleh join je. Okay, boleh upload image. Kamu buat dekat kertas mana-mana. Ha, masukkan image. Nanti cikgu tengok. Okay, tadi kita dah tengok apa sifat-sifat tentang vektor selari kan. Okay, ini yang cikgu kata tadi. Bila dia kata tidak selari, apa maksud pemalar dekat depan ni? Ni pemalar dia lah untuk vektor X. Yang ni pemalar untuk vektor Y. Okey, apa maksud dia tadi? Iaitu hash vektor bagi A sama dengan K vektor bagi B sama dengan, okey, hash dengan K ni dia sama kosong. Okey, jadi bila dia suruh cari nilai M dengan N, bila dia kata tak selari, kamu ambil je yang ini 2M tolak 1 ni terus samakan dengan sifar. Okey, guna dia punya apa ni, penyataan dia tu tentang tidak selari dengan selari tu. Ha, okey. Ha, so senang je lah. Ini algebra biasa je lah. Okey, carilah M nya berapa. So 2M sama dengan 1. M sama dengan 1/2. Okey, kemudian nak dapatkan yang ni pula sama juga. N tolak 3 sama dengan 0. So N sama dengan 3. Ha, itu maksud dia. Senang sangat. Hmm, betul Nurhan, cikgu dah dapat lah. Okey, setengah dengan N3. Okey, cikgu ada tambahan? Alamak, terpindih pula.
Tadi macam senang sangat kan? Okey, cuba yang kedua. Ha, tambahan. Okey. Cuba yang ni. Okey. Sekarang benda yang sama, tidak selari juga. Kita nak dapatkan M dengan N. Okey, konsep dia sama ya. Okey, kita ambil lah yang ni. M campur 2N tolak 1 sama dengan 0. Okey, yang ni pun sama. 2M tambah 3N tolak 3 sama dengan 0. Okey, so dekat sini ada dua pemalar kan? M dengan N kan? So yang ini kamu kena buat konsep apa penggantian lah sikit. Ha, so yang ini cikgu jadikan persamaan yang ke yang ketiga lah. Okey, jadi 1 tolak 2N. Okey, so yang ini yang ke ni yang pertama. Okey, ni kita namakan yang ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi kita akan gantikan yang ketiga dalam kedua. Okey, so awak gantilah nilai M tu. Jadi 2, 1 tolak 2N. Okey, tambah 3N tolak 3 sama dengan 0. Eh, lupalah nak tekan ni. Sorry. Okey. Ha, lepas tu kembang macam biasalah ya. 2 tolak 2 kali 2, 4N campur 3N. Tolak 3 sama dengan 0. Okey, so negatif N. Apa ni? Tolak 1 sama dengan 0. So N sama dengan negatif 1. Okey? Dah nampak dah tu. N sama dengan 5. Oh, jauh benar tu. Ya, Haris. Persamaan serentak. Saya suka guna ganti je lagi senang. Eh? MNF salah tu. Ha? Lari jauh tu 5 tu. Okey, jadi N dah dapat. Gantilah balik dalam persamaan yang ketiga nak dapatkan M. So 1 tolak 2, N tadi negatif 1. Maka M sama dengan 3. Okay, good. Ha, Nurhan betul. Kiki pula dia gelak. Tak apa, cuba. Okay, kita ada masa lagi ke? Dah habis dah? Kita tinggal 3 minit saja, Cikgu Oja. Saya rasa tak payahlah kot. Yang ini kamu boleh tengoklah dalam video cikgu. Ada cikgu tunjuk dah yang ni ya. Okay. Kalau rajin bolehlah sempat sekejap eh. Alamak, tak boleh lah ni dah. Terlebih. Okay, bagilah feedback. Tak apalah, kamu tulis dekat ruang komen lah. Dia dah terlebih. Saya punya tak apa. Oh, saya tak back yang tadi. Sekejap. Saya tutup yang tu. Sekejap eh. Macam mana kita nak off yang ni? Kenapa tak boleh Sekejap ya. Kembali kepada slot. Ini saya kena close kan? Slide sebelum tu. Close submission. Okay. Saya masalah tu yang macam ni lah. Okay. Asyik bagi feedback sikit. Slide. Tak boleh lah apa-apa. Tak tutup okay. Tu dia datang. Yang lain tu dia tak keluar. Tak kan. Dia kena off kan? Kadang-kadang lupa nak tutup yang tu. Okay, jom kita jalan sekejap. Faham atau tak faham? Faham. Nenek. Ni saya tahu dah betul nenek ni. Ni arah ni. Opa lah bukan nenek. Opa. Tak apa, kalau kamu kurang faham nanti boleh tengok. Okay. Boleh belajar lagi. Memanglah video pening. Dekat channel juga Oja ya. Boleh lah pergi belik-belik. Ada juga Cikgu PJ pun ada buat juga penambahan penolakan vektor nanti. Pakai phone je. Tak apa. Okey. Itu sajalah. Okey, malam ni. Makin bertambah minat ya ke? Bodek. Sebalik. Okeylah, thank you. Itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Cikgu Oja atas perkongsian yang sangat menarik ya. Tahniah ucapkan kepada semua yang setia bersama kelas dari awal sehinggalah ke saat ni lah. Okey, sebagai tanda penghargaan, jangan lupa like, subscribe dan share channel presenter kita iaitu Cikgu Oja. Okey, kelas seterusnya untuk subjek matematik, matematik tambahan, kita dah memang sama lagi ke Cikgu PJ? Kita nak ubah ke hari Rabu ke? Yang tingkatan kemungkinan, kemungkinan besarnya hari Rabu lah, tapi tengoklah keadaan, tengok jadual. Okey, nanti adik-adik kena layari lah www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition yang terkini. Okey, anda juga boleh vote lah cikgu-cikgu yang kegemaran anda di portal ini. Okey, jangan lupa kita ada lagi kejap lagi ya, kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Kelas online percuma ini boleh ditonton semula, share kepada rakan-rakan melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, #bermulapercuma.
selamanya percuma. Sebelum kita tamatkan siaran hari ini, jangan lupa ada lagi satu quote yang belum dikongsikan. Persilakan Cikgu Tang. Okey, terima kasih. Quote yang kelima adalah lima. Okey, quote yang kelima adalah lima. Okey, selamat mengisi link record credit IU. Okay, thank you. Thank you, Cikgu Tang. Okay, link Siju juga boleh didapatkan pada bahagian chat. Okay, sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live lah, seperti biasalah. Kata kunci adalah di bawah ni, Elias Oja Roza. Okay, itu adalah dia punya, okay. Dekat lah. Jangan jauh. Okay, tak ada yang silap tu. Itu adalah okay. Lepas tu pastikan guna email e-didik sahaja. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Link kredit IU terdapat di live chat. Masukkan kod tadi yang telah disebutkan sepanjang siaran tu. Masukkan kod yang betul, username kat bawah tu lah. Elias Oja Roza. Okay, key maklumat yang betul dalam masa setengah jam juga. Okay, sebelum akhir sesi pada kali ni ada apa-apa lagi nak? Jap. Itulah. Ikhlas sikit. Esok jangan lupa kan Cikgu PJ. Cikgu PJ lah ikhlas. Segment ha. Saya ke. Saya banyak cakap dah. Okey, jangan lupa besok ada last finale season finale untuk Digimetal Olympic. Jadi jom join sama-sama. Ada banyak hadiah. Cikgu Oja ada sediakan banyak hadiah. Okay, thank you so much. Tahniah Oja. Thank you rakan-rakan hari ini ramai. Konti penuh. Okay, terbaik. Saya duduk bawah je. Thank you so much. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, Matt Isfan hari Isnin. Okay, 5 petang. Ya, yeah, jangan lupa. Season finale juga. Final juga ke Kak Lin? Final juga. Final, tapau semua. Okay, semua nak hadiah yang belum diberikan, semua nak bagi esok. Dan bagi Isnin. So, semua join ramai-ramai ya. Okay. Itu saja untuk kelas pada malam ini. Okay, sekian dan selamat malam semua. Bye. Selamat malam. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata gancaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus gancaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.